Halo teman-teman Kicomania, Sobat Kacermania, dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Kita ketemu lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian dan rawatan lomba, dan permasalahan pada burung kacer. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang murai batu dulu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kacermania kita selingi dulu ya, karena banyak teman-teman kicomania yang komen di YouTube saya, yang banyak yang tanya apakah koloni kacer ini bisa diterapkan ke burung lain, salah satunya murai batu. Karena bukan hanya sekali saja, beberapa kali saya baca komen dan ada yang sampai WA ke saya tanya apakah bisa diterapkan ke burung murai batu atau tidak. Jadi ikuti terus ya teman-teman, apakah bisa, jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kicomania, Gacermania. Jumpa lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas tentang rawatan harian sampai rawatan lomba, dan membahas tentang permasalahan pada burung kacer. Jadi untuk teman-teman Kicomania yang baru bergabung dengan channel CP Kicau, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya, terutama tentang permasalahan dan rawatan pada burung kacer. Siapa tahu video-video yang saya share bermanfaat untuk teman-teman Kicomania, terutama untuk teman-teman Kacermania. Siapa tahu video yang saya share cocok dengan permasalahan pada burung kacer teman-teman Kicomania, dan agar channel CP Kicau semakin berkembang dan semangat lagi untuk membuat video-video terbarunya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang koloni murai batu, apakah bisa atau tidak, dan sudah ada buktinya atau belum. Jadi ikuti terus ya teman-teman. Jadi ada salah satu teman saya yang memakai rawatan koloni kacer ini untuk murai batu, karena dia dulu juga gini, tanya ke saya apakah bisa diterapkan ke murai batu atau tidak, dan saya bilang kalau rawatan ini bisa diterapkan bukan hanya kacer saja, melainkan ke burung-burung lain, terutama untuk burung vector. Jadi intinya koloni ini untuk menstabilkan birahi dan emosinya ya teman-teman. Jadi cocok banget untuk burung-burung yang dilombakan. Dan jangan takut hilang vektornya ya teman-teman. Jadi silahkan praktekkan dan baru rasakan manfaatnya. Jadi jangan langsung berpikiran kalau koloni ini bisa bikin hilang vektor kalau belum mencobanya. Karena banyak teman-teman yang
masih pada ragu, masih pada tanya ke saya bisa bikin hilang Victor atau tidak. Jadi untuk koloni ini itu sebenarnya bukan jadi hilang Victor, tapi untuk sama burung-burung yang satu rumah itu nanti kelihatan slow, udah enggak galak lagi tuh ya teman-teman. Tapi kalau sama burung lain itu Victornya langsung muncul. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi dulu awalnya teman saya itu pemain murai batu, itu mempunyai banyak-banyak masalah tentang murainya. Jadi nggak cuma satu ekor, jadi ada dulu katanya ada 5 ekor atau berapa, soalnya dia juga peternak. Jadi awal-awalnya itu permasalahannya itu burungnya itu katanya ada yang galak, nabrak-nabrak sangkar saat ketemu lawan, dan ada yang ketika ketemu lawan langsung Batman ngowo, dan ada juga yang di rumah udah enak, udah gacor bongkar isian, tapi ketika pindah lokasi burung malah no respon atau matung. Jadi dia terus penasaran, katanya dia langsung WA ke saya tanya apakah rawatan koloni kacer ini bisa diterapkan untuk murai batu. Langsung saya jawab bisa, karena dulu saya juga pernah merawat burung lain itu buat cucak ijo sama cendet ya teman-teman. Jadi dulu pernah rawat cucak ijo, karena dulu saya juga pemain cucak ijo. Jadi saya dulu juga rawatan ini saya terapkan kepada cucak ijo. Dan kalau untuk cendet biasanya saya cuma beli macet, gacor, langsung saya jual, soalnya belum kepikiran untuk bermain cendet, soalnya dulu di tempat saya sini masih sepi cendet. Jadi selain untuk kacer, jadi bisa diterapkan untuk burung murai batu, cucak ijo, cendet, yang jelas buat burung lomba ya teman-teman. Jadi tujuannya itu biar burung itu birahi dan emosinya itu stabil ya teman-teman, jadi bukan merusak ya. Jadi jangan takut burung kalau didapat koloni itu nanti jadi hilang Victor. Jadi silahkan mencoba biar tahu hasilnya kayak gimana kalau penasaran. Jadi bermain burung itu jangan takut untuk mencoba, kalau pengen sukses itu jangan takut untuk mencoba biar kita tahu kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Jadi untuk rawatan koloni murai batu ini sama seperti koloni kacer ya teman-teman, seperti yang saya bahas di video-video kemarin tentang koloni kacer. Jadi untuk rawatan awal, misal burung murai batu kita itu punya banyak masalah, belum stabil, atau kita belinya bahan rusak, itu kita restart ulang dulu ya teman-teman. Jadi awal langsung koloni aja, rawatan nol extra fooding untuk restart ulang. Nanti kalau kelihatan burung udah agak slow, udah galaknya udah berkurang, lawannya udah agak hilang, itu baru kita mulai pemberian extra fooding. Kita gunakan jangkrik saja ya teman-teman. Jadi urutannya koloninya di bawah ya teman-teman. Jadi habis koloni angin-anginkan, baru mandikan. Habis mandi nanti kalau udah habis di restart itu baru kita kasih extra fooding. Untuk menentukan porsi extra foodingnya, kita dengan cara kita suapin ya teman-teman. Jadi kita suapin habisnya berapa,
yaitu porsi EF-nya yaitu. Jadi untuk harian itu kadang itu enggak sama. Tapi untuk ngurai batu itu biasanya itu porsi jangkriknya itu tetap dia itu agak tinggi dari kacer itu. Dan jemur pun kadang untuk penjemuran agak lama kalau untuk murai batu. Jadi kalau untuk penjemuran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan burung tersebut. Jadi jangan pernah memaksakan untuk jemur lama. Jadi ketika burung udah kelihatan gelisah itu boleh di apa itu teduhkan. Baru nanti kita angin-anginkan. Jadi nanti setelah pemberian apa itu extra feeding, baru kita nanti kita kerodong, istirahat. Jadi kita ulangi perawatan itu terus ya teman-teman. Jadi untuk perawatan itu cuma satu kali. Di sore hari nggak usah dirawat lagi teman-teman, biar burung itu istirahat. Jadi kita ketemu rawatan besoknya lagi. Dan nanti kalau setelah burung udah kelihatan enak, itu boleh kita tes kandang ya teman-teman. Untuk tes kandang awal itu memakai settingan harian dulu. Dan untuk kombinasi EF, untuk teman saya itu memakai jangkrik, kadang dicolok sama ular balap, kadang ada yang dicolok dengan ulat Hongkong. Jadi enggak main kroto ya teman-teman untuk teman saya itu. Jadi nanti sebaiknya kita pakai settingan harian dulu kalau kita mau mencoba. Nanti lihat kondisinya gimana, kurangnya di mana, baru kita nanti otak-atik saat dilombakan. Jadi untuk perawatan murai batu sampai di sini dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang minat mau mencoba, silahkan mencoba biar tahu hasilnya gimana. Misalkan nggak cocok ya boleh ditinggalkan, kalau cocok ya boleh dilanjutkan. Jadi nggak ada unsur paksaan ya teman-teman. Jadi cuma sekedar berbagi pengalaman saja. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam wacermania, ora bakong, ora kacer.